Oke teman-teman, bertemu lagi dengan saya di channel ini ya. Oh ya, hari ini aku berada di pinggir sungai dan acaranya aku mau mencari ikan menggunakan tan kosong. Nah ini ya, tempatnya itu rumputan kayak gini teman-teman ya. Biasanya di bawah rumput itu banyak ikannya dan ini aku mau cari ya. Oke, ini aku mau coba-coba dulu ya. Lumayan dalam dan aku mau cari di bawah rumput ini. Semoga aja ada ikannya. Soalnya ini tempatnya itu bagus banget. Mantap. Oke, ada satu. Oke ya, dan ini hasilnya. Untuk ukurannya kecil-kecil, tapi nggak apa-apa. Yang penting dapat. Oke, kita lanjut.
Nah ini ya, jadi survival hari ini itu seadanya aja teman-teman. Soalnya tadi aku kesini itu tidak siap-siap ya, jadi kontennya itu ada yang ketinggalan ya, oke? Dan ini aku membuat ini teman-teman ya, ikan wader bakar sambal kecap, dan ini pasti rasanya enak banget walaupun dadakan. Oke, pertama-tama kita siram dulu, masih ini ya, mantap. Oke, ini ya. Oke, setelah itu kita ulet-ulet kayak gini teman-teman. Ini supaya biar rasanya mantep ya, biar meresap. Nah, walaupun seadanya, kalau makan di sawah atau di kebun-kebun atau hutan itu enak banget teman-teman. Ini ya. Kalau ini namanya ikan regis. Tadi aku mendapatkan ikan regis dan ikan wader bendul ya. Dan tapi kalau digoreng sebenarnya enak sih. Dan ini berhubung aku nggak bawa alat seperti wajan dan bumbu-bumbu lainnya, aku bakar dan kasih sambal kecap. Tapi rasanya enak kok, mantap. Oke, mungkin videonya sampai sini ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa like video ini kalau suka. Mantap.